agak cepat. Kayaknya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Kuka Abidin Budi. Alhamdulillah, channel ini bisa mencapai 1000 subscriber. Terima kasih kepada orang tua saya, bapak, ibu, dan kakak-kakak yang sudah pertama kali mendukung channel ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman, kepada sahabat, khususnya sahabat Kuka Abidin Budi, yang akhirnya channel ini bisa mencapai 1000 subscriber. Oke, lanjut sahabat. Di video kali ini saya akan membuat rangkaian tenaga kecepatan kipas DC dan tenaga cahaya lampu DC. Tonton terus channel kami Kuka Abidin TV. Kita mulai untuk merangkai. Sahabat Kuka Abidin TV, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu lampu. Lampu ini bukan lampu AC tapi lampu 12 volt DC. Kipas DC 12 volt. Adaptor 12 volt. Potensiometer 50K, transistor TIP41, resistor 330 ohm, kabel, ini transistor TIP41, kaki basis, kaki kolektor, kaki emitter, dan ini potensio. Anggap ini kaki dari sebelah kiri, 1, 2, 3. Kaki 1 kita sergel ke kaki emitter. Kaki 2 atau kaki tengah kita sergel resistor 330 ohm. Kita hubungkan atau kita sergel ke kaki basis TIP41. Kaki kolektor TIP41 kita kasih kabel negatif. Untuk positifnya kita pasang atau kita sergel ke kaki nomor 3, potensiometer. Oke, setelah itu ini kabel tegangannya. Untuk tegangan 12 volt positif kita sergel ke positif, yaitu potensio kaki nomor 3, sama seperti kaki. Yang negatif kita hubungkan atau kita sergel ke kaki nomor 1 atau kaki emitter. Nah, sebelah kanan ini untuk supply tegangan 12 volt, yang sebelah kiri untuk kipas atau lampu. Sebelumnya kita lakukan dulu rangkaiannya seperti ini. Seperti ini ya. Kita pasang adapter
Enggak benar, Pak. Kita lakukan tanggung jawab. Sekarang kita coba untuk kipas. Bisa kita atur sesuai keinginan kita. Pelan, ini pelan. Agak cepat, ini cepat. Seperti ini rangkaiannya, simpel, mudah. Untuk rangkaian yang AC, tunggu nanti di konten selanjutnya. Oke, sahabat Pekal Bibir TV. Kemudian rangkaian dari saya, pengatur kecepatan kipas dan cahaya lampu. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini. Terus tonton video selanjutnya, akan lebih menarik lagi, akan lebih memberikan kejutan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.